Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini ada dari seseorang yang memang sudah dekat dengan Ayu Ting Ting, yaitu Wisnu Wardana. Di mana di sini Ayu Ting Ting mengomentari status terbaru dari Wisnu Wardana. "Aku petunjuk yang jelas dalam hidupku. Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku tahu bahwa engkau akan mengarahkan jalanku, dan aku dapat memiliki keyakinan bahwa arahmu selalu jalan terbaik untuk ditempuh. Aku pergi kemana roh menuntunku," tulis Wisnu Wardana di akun Instagram pribadinya dengan memegang buku, pena, dan juga baju kebangsaannya. Dan unggahan tersebut langsung dikomentari oleh Ayu Ting Ting pemirsa. Dan tak lupa juga ada Sarah Wijayanto yang ikut nimbrung. "Kok sini boleh mas, serius banget, hahaha." Wisnu Wardana memberikan emotik lucu oleh Ayu Ting Ting untuk Wisnu Wardana 31 menit yang lalu. Kemudian Wisnu juga langsung menjawab apa yang ditulis oleh Ayu Ting Ting. "Sebentar ya Yu, aku selesaikan gambar dulu, cepet kok nih, hahaha." Ada Sarah Wijayanto, "Ayu Ting Ting, ngapa aku yang girang dah, hahaha," tulis Sarah di akun Instagram pribadinya, di mana Sarah merupakan kakak dari Wisnu Wardana. Semuanya memang benar-benar indah. Sarah Wijayanto sudah memberikan lampu merah untuk hubungan Ayu dan juga Wisnu Wardana. Kita doakan yang terbaik nih ya. Komen-komenan menjah, semoga bisa selalu menjalin silaturahmi. Amin ya robbal alamin. Dan informasi selanjutnya, ada yang ulang tahun nih, Mom Aiting happy birthday, semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Di sini juga Mimin memberikan informasi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak Green sayang. Single terbarunya Sakit Tanpa Luka. Lagunya selamat, selamat ya, selamat tahun baru, bahagia selalu pokoknya. Ya, sehat, terima kasih sayang. Mwah. 'Aku pengen kasih tahu buat kalian semuanya, ini wajib banget sih kalian cobain, bagus banget. Udah gitu nih ya, wanginya juga enak banget. Itu bisa kalian bisa pakai berkali-kali lipat karena ini tuh banyak banget dan ini tuh khasiatnya juga bagus banget. Ini yang paling aku suka lagi nih, ininya sih tuh, aduh ini udah gak bercanda deh, udah paling enak banget dipakein buat ngebersihin muka. Dan total banget muka kita langsung bersih, kinclong, gak ada sisa-sisa make up yang nempel di wajah kita. Jadi kalian wajib banget coba. Nah, buat yang mau coba, nanti aku taruh link di sini, kalian tinggal klik aja, oke? Okay? Seperti yang kalian lihat nih, aku lagi full make up guys. Aku akan bagi dua, kanan pakai micellar water untuk double cleansing, kirinya aku nggak pakein dan nanti langsung cuci muka. Ini cotton pads-nya lembut banget. Ini aku langsung cuci muka, usap foamnya merata kanan kirinya. Dari sini udah kelihatan ya, yang nggak pakai double cleansing tuh kayak nggak kehapus semua make up-nya tuh. Terus hasilnya kita lihat deh. Ini nggak aku double cleansing dan ternyata masih kotor. Dan ini aku double cleansing, bersih banget, nggak ada sisa makeup lagi. Ini biar lebih jelas perbedaannya. Nah jadi nih ya, ini tuh penting banget buat first cleanser untuk double cleansingnya kalian. Kalian tuh wajib banget punya ini karena itu benar-benar mengangkat kotoran semua makeup yang ada di muka kita. Dan ini tuh rose water, jadi bikin muka kita jadi lembab, nggak kering dan pastinya lebih glowing. Jadi buruan harus coba. Lagi mau makan, ini bakso cuan ilnya Eric udah paling the best. Aduh, gue lagi diet tapi kalau ngeliat bakso ini gak pernah mau diet. Udah rugi, pokoknya rugi kalau sampai kelewat ini bakso cuan il.
Cuma pakai sambal doang. Aduh, Eric the best. Aku sukanya pakai bihun, kalian bisa pakai kuah tiau. Ini enak banget, panas-panas. Di luar hujan. Paling best banget ini bakso. Cuanin. Top. Inside my palms, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and